Istana Merdeka. Dalam bisa wawancara langsung salah satu atlet yang kemarin sudah luar biasa sekali memenangkan medali emas di Olimpiade Paris. Halo Rizky, gimana hari ini mau ketemu Presiden Joko Widodo? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, hari ini kita diarak-arak ya sama dari kota. Alhamdulillah ya, kita sangat senang dan bisa patut apresiasi, bangga ya, sangat-sangat bangga kita bisa melakukan acara ini. Karena memang acara ini tidaklah mudah gitu kan, mengapresiasinya. Dan ini tidak bisa setiap hari atau setiap tahun gitu, belum tentu kan. Karena memang Olimpiade terbuat dan terlaksana hanya 4 tahun. Dan ini adalah sebuah apresiasi yang patut-patut kita banggain. Dan kita mau ketemu Pak Presiden di Istana, dan itu suatu kebanggaan buat para atlet ya. Menurut saya, bagi saya sendiri juga. Mungkin untuk pendukungnya ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk pendukungnya sangat-sangat berterima kasih. Mas, ada JPO? Yang telah mensupport saya dan selalu mendoakan saya. Semoga kalian dimanapun keberadaannya sehat selalu. Terima kasih. I love you, boy. Oke, satu lagi nih, Rizky, mungkin ke depannya rencananya akan ngapain nih? Apalagi mau dapat uang tunai senilai 6 miliar rupiah. Ya, untuk hal bonus saya tentunya diinvestasikan ya dengan baik. Mas Rizky dan... mau bangun pesantren. Ya, semoga bermanfaat buat saya ya. Yang intinya mau bangun musala di kompleks saya gitu kan. Apalagi saya punya sasana di sana, sasana Bulldog Gym. Saya mau merenovasi atau memperbaiki sasana itu dan lebih mewah lagi biar yang latihan di sana itu biar nyaman dan junior-junior terlahir lagi, resi-resi yang baru ya. Semoga terus biar lagi semua, karena saya dari kecil memang terlahir dari situ.